Getol goyang ranjang selama 4 tahun, Dennis Karista pernah hamil anak RD. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Dennis Karista buka-bukaan membongkar kalau dirinya menjalin hubungan terlarang selama 4 tahun dengan pria berinisial RD. Bahkan dirinya sampai melakukan hubungan ranjang dengan sosok RD. Tak hanya itu, selebgram sekaligus pengusaha itu juga mengungkapkan posisi seks yang kerap ia lakukan dengan RD, yang diduga Regina tahu suami dari Ayu Dewi. Lantas banyak yang bertanya-tanya apakah Dennis Karista hamil anak RD. Melalui kanal YouTube miliknya, Dennis membongkar habis rahasia dirinya. Dennis mengungkapkan bahwa ia sampai minum pil KB supaya tak hamil. Hal itu dilakukan lantaran Dennis suka goyang ranjang dengan RD tanpa kenal waktu. Selain itu, wanita berusia 31 tahun itu juga mengaku masih menghormati istri sa-RD. Kalau gua mau ngejebak dia biar gua bunting, gua bisa. Karena gua KB juga, kalau gua mau ngerebut dia, banyak hal banyak cara gua mau ngerebut dia, kata Dennis. Kalau pernah hamil pun gua gak bakal ngomong dan dia juga gak tahu gitu. Karena kalau gua ngomong gua pernah, itu akan merusak rumah tangganya. Jadi mendingan gua ngomong enggak, ungkapnya. Ungkap alasan batal nikah, Ayu Ting Ting akhirnya ngaku karena ini, perubahan adik Jayusman terkuak. Sosok adik Jayusman bak hilang di telan bumi setelah batal menikah dengan Ayu Ting Ting. Padahal saat itu Ayu Ting Ting dan adik Jayusman sudah nyaris menikah. Ayu Ting Ting dan adik Jayusman bahkan telah melakukan fitting baju pengantin hingga menyewa wedding organizer. Namun tanpa alasan yang jelas, Ayu Ting Ting membatalkan rencana pernikahannya dengan adik Jayusman. Publik pun dibuat penasaran dengan alasan Ayu Ting Ting itu. Sayangnya Ayu Ting Ting tampak diam seribu bahasa saat ditanyai perihal alasannya batal dinikahi adik Jayusman. Lama waktu berjalan, Ayu Ting Ting kini perlahan menceritakan alasannya batal menikah. Hal itu tampak diungkapnya di hadapan Kiki Saputri, lawan mainnya di serial komedi Lapor Pak Trans 7. Dilansir dari kanal YouTube Trans 7, dalam sebuah tayangan awalnya Ayu Ting Ting bersama Kiki Saputri tengah membahas soal hubungan asmara yang tak sehat. Kiki Saputri pun bertanya soal alasan Ayu Ting Ting putus dengan adik Jayusman. Waktu Bu Ayu putus sama mantan, biasanya gara-gara apa sih? Tanya Kiki Saputri. Memang sengaja menutupi semuanya, akhirnya Ayu Ting Ting baru mau mengakui apa yang terjadi. Kalau saya sih sebenarnya sepele, ucap Ayu Ting Ting. Belum selesai bicara, Ayu Ting Ting mendadak disela oleh seorang kru TV. Mahar, teriak kru TV acara tersebut tiba-tiba. Dikatai batal menikah gara-gara mahar, Ayu Ting Ting langsung menjawab, "Wah, gua gak terima, lu jangan kemakan sama haters ya," tegas Ayu Ting Ting. "Gua emosi nih dibilang gitu," lanjut Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting pun mengakui bahwa perpisahannya dengan adik Jayusman sengaja ia tutupi agar tak ada tudingan berlebihan kepadanya dan juga keluarga. Memang sejak menutupi alasan sebenarnya. Thank you.
NGX suami NG perceraian mantan istri dan kakak kembarnya. NG Baskara mantan suami NG Tintin telah bercerai dengan istrinya yang bernama Hana Karbita. Hana Kartika mengungkapkan bahwa ia bercerai dengan NG pada April dan berpisah rumah pada Mei 2022 lalu. Kalau cerainya itu sudah dari April 2022, ya cuma kalau misalnya benar-benar berpisah itu dari awal Mei sudah berpisah, kata Hana Kartika dalam video yang diunggah FOM The Gossip. Hana kemudian membeberkan penyebab perceraiannya dengan NG. Ia menyebut NG adalah pria yang suka berbohong dan kerap berkhianat. Kalau dari 2 tahun pernikahan dia lebih sudah sering. Dia itu kan laki-laki yang sebenarnya kebiasaan berbohong, tapi dia juga sebenarnya kurang pintar buat berbohong, ujarnya. Meski demikian, NG kerap berselingkuh. Hana berujar bahwa mantan suaminya itu tidak pernah melakukan kekerasan pada dirinya. Jadi kalau dia mengkhianati saya atau menyakiti itu pernah, tapi dia nggak pernah KDRT. Kalau selingkuh itu nggak cuma 1-2 kali, sangat sering sekali, tugasnya. Unggahan tersebut lantas menuai berbagai komentar dari warganet. Selingkuh itu emang penyakit, nggak bakal sembuh, pasti kumat, kata netizen. Kok masih ada yang mau dinikahin sama yang sifatnya kayak gini? Heran, tulis netizen lain. Padahal ini udah cantik loh, kurang apa ya, tulis netizen.